Okey, kita main TikTok. Okey. Kita buka TikTok tu bukan sebab kita nak main. Okey, tak ada lah. Okey, kita main TikTok, kita buka TikTok bukan sebab kita nak, bukan niat kita nak melarokan. Bila kita buka TikTok, tiba kita scroll-scroll, pop. Nama perempuan, perempuan bogey ke apa semua kat itu, berdosa tak Ustaz kita, Ustaz? Okey, kalau kita dia sama macam tengok TV, kau tengok program agama, tiba-tiba ada keluar iklan. Iklan tu kebetulan pula iklan perempuan dedahkan rambut. Maka itu bukan pilihan kita. Dia muncul, dia pop up secara tak sengaja, bukan pilihan. Tapi kalau memang kita nak tengok gambar perempuan seksi ataupun tengok video tertentu, yang tu barulah berdasarkan niat boleh jatuh pada hukum dosa. So dalam internet ke ataupun skrin ke, banyak benda yang kita tak minta keluar. Kita buka sok khabar, ada gambar-gambar yang kita tak minta keluar.